Hai teman, selamat datang di akun channel 23. Hai teman, selamat datang kembali di akun channel 23. Di video kali ini kita bakal jalan-jalan dulu ke salah satu tempat yang sekarang tuh lagi hits banget di Kota Bukittinggi. Nah, di manakah itu? Tempatnya adalah Puncak Taruko. Nah, di sana sekarang tuh ada tempat spot foto yang paling keren dan sangat instagramable banget. Penasaran kan? Yuk tonton videonya sampai habis ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nah, kalau tempatnya sih nggak terlalu jauh dari Kota Bukittinggi, sekitar 3 kiloan ya dari Kota Bukittinggi. Kita melewati Lembah Ngare Sianok, dan memang daerahnya memang di area Ngare ya. Kalau untuk daerahnya sih udah masuk Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, untuk akses jalan ke sana cukup mudah. Kalau menggunakan sepeda motor sih gampang ya, nggak terlalu ribet menuju ke sana. Perjalanan menuju ke sana pun terasa sangat singkat ya, karena kita selalu disuguhi dengan pemandangan-pemandangan yang sangat indah sekali. Sebelum menuju ke tempat lokasi, kita bakal melewati beberapa kafe yang juga sekarang lagi hit. Yang pertama sekali ada Kafe Taruko, terus ada Kafe Kapatoman. Di sana juga banyak tempat spot-spot foto cantik yang bisa kamu manfaatkan untuk koleksi foto-foto kamu. Menegati lokasi, jalannya agak nanjak, jadi dihimbau untuk pengendara motor agar lebih hati-hati. Nah, sampai di sini terbayar sudah ya, karena melihat pemandangan yang sangat luar biasa sekali. Untuk masuk ke sana itu dikenakan biaya 5.000 per orang. Ini dia tempat spot foto yang paling favorit di sini. Mungkin di antara teman-teman udah sering lihat ya foto teman-temannya, saudara-saudaranya yang udah foto di sini. Nah, kamu kapan? Jangan sampai ketinggalan lo ya. Saking favoritnya, kalau foto di sini kadang kita harus ngantri dulu. Wih, kayak yang satu ini nih yang lagi foto. Cie. Gak sekedar tempat berfoto aja di sini, karena tempat ini juga menyediakan makanan juga loh. Ada kopi, teh, serta makanan lainnya yang dapat kamu pesan. Dan bayangkan aja bisa makan di sini sambil melihat pemandangan yang sangat luar biasa sekali. Selain tempat tadi, ada beberapa spot foto lain yang bisa kamu manfaatkan untuk berfoto. Jadi kalau kamu kesini, ya harus benar-benar bisa memanfaatkan spot-spot foto yang keren yang ada di sini. Baik, itu dia video untuk hari ini. Sekali lagi untuk teman-teman, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Selanjutnya.